Sebatang pokok besar di hadapan KLCC Jalan Ampang tumbang pagi ini menghempap dua penunggang motosikal sehingga cedera parah. Kedua mangsa kini dihantar ke Hospital Kuala Lumpur untuk rawatan selanjutnya dan DBKL, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, sedang melakukan kerja-kerja pembersihan. Selain itu, terdapat seorang lagi mangsa, Ong Chi Fuk, yang terselamat. Memang tiba-tiba masa tu tengah berhenti traffic light ke macam mana? Traffic light lah. Kereta dah berhenti. Kalau mau tahu bahawa belakang kereta pada lampar lah. Saya anggap depan dia pukul satu, saya tak depan. Saya tak tahu apa. Saya dengar bunyi saja. Lepas jatuh baru tahu pukul satu. Dia nasib baik. Memang you seorang ke atau ada family? Satu orang. Satu orang saja? Satu orang saja. Itu dalam pukul berapa berlaku tu tadi? Tadi ya, pukul 7 lebih lah. 7 lebih sampai 8 lah.